Oke, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan buat gam burung ataupun melekat burung dan tingo. Nah, jadi kita ada bahan-bahan ya, kita kasih sedikit. Bahan-bahan yang kita perlukan, oh ini budak ini kacau. Oke, ini kentalan, kentalan sama susu dan ini tempat proses dia. Jadi tingo sini balik. Jadi kamu tingo prosesnya macam mana? Jangan oke, jangan lupa skip video ini. Jadi mari kita tengok. Ini proses ya, enggak skip. Nah, sekarang ada kantalan. Besi ataupun ya nah, besilah. Para bila ini kekalan mengecil bila padat yang mengecil bahkan dan lebih besar di sini jangan lupa subscribe jangan lupa sekarang oke guys, jadi sekarang kita tunggu. Jangan dulu. Sikit-sikit. Nah. Di eksperimen jadikah tidak? Kita sebesar api. Apa yang mau lucu dia? Sekarang belum lagi. Oke. Nampaknya kalau masak ini benda kita perlu banyak kayu api supaya cepat masak, ha? Oke guys, jadi sekarang dalam 30 menit, nah kita nampak sudah ini cair dia, sudah mulai menitis ya guys. Oke, jadi sudah mulai menitis. Jadi kita kumpul berapa banyak, nah, guys coba tidur lah. Sudah menitis, kosong dia. Oke, jadi ini dia. Kita tunggu semua kantalan jadi cair dan kita baru campur dengan susu getah. Oke guys. Oke. Nanti cair dia mulai menitis sudah guys. Oke, kentalan dia guys sudah melucur. Jadi guys inilah proses dia guys. Oke. Setelah masak 1 jam guys jadi begini, kentalan terbakar pula. Nggak tahu jadikah tidak jadi guys. Nah, kita tunggu saja lah jadikah tidak. Oke guys, jadi inilah hasil dia, kurang jadi. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan teknikal. Jadi inilah jadi dia, kurang jadi. Jadi juga tapi kurang jadi. Jadi kita akan coba di next time. Jadi saya record lagi gimana cara-cara dia. Ya penting dia punya konsep. Nah, begitulah kentalan kita bakar dia, ambil dia punya secair dan campur dengan susu getah. Jadi dia punya konsep itu sama saja, coba ada kesalahan teknikal sebentar tadi. Jadi, oke, inilah jadi dia.